Halo pemirsa Wong Pati. Saya mau mengeduhkan tempat yang paling saya senangi, yaitu kos-kosan saya yang terbaru. Karena ada kos-kosan baru di Desa Sidoarjo. Ini dukuhnya itu dukuh apa, Mas? Cengkok ya. Cengkok ya. Jadi ini mau tak dohkan kalian ya, karena di sini tempatnya bagus dan elegan. Ayo. Walitayiban tawarufata isyakon fa'antaitu ila habibi fahda'iya qalbu warifqad salli. Nah, ini kos-kosan saya. Ini parkirnya juga lumayan luas gitu ya, tapi jangan buat ini lah ya, ke bawah-bawah yang aneh-aneh loh ya. Nah, ini tak aduhkan lor ya, ini sangat apik sekali nggonnya gitu loh. Nah, ini masih ada beberapa yang masih kosong ya, bagi kalian yang pengen ngekos di Kota Pati. Kebetulan ini dekat sama terminal ya, ini pas banget gitu loh. Nah, ini saya mau mengeduhkan kamar-kamarnya yang tentunya langsung bisa dienggoni ya. Niki, nah ini salah satunya, ini meski tak duhkan, ini kamar saya yang tak nggoni. Halo Pak D. Nah, kebetulan ini ada Pak D nya yang punya kos-kosan ini, mau tak tanya dulu. Niki Pak D sinten asmane? Pak Tekno. Pak Tekno. Nggih, niki gadane jenengan niki Pak D. Niki kos-kosan ini mulai regine pinten niki per bulan niki Pak D? Rp900.000, tapi sudah ber-AC dan rasanya tercep-tercep gimana gitu Pak De ya. Nah, ini kos-kosan bebas Pak De, napa mboten? Mboten. Ya intine syariah gitu Pak De ya. Syariah, suami istri boleh, tapi kalau enggak suami istri enggak boleh, seperti itu ya. Jadi silakan aja untuk Anda yang pengen ngekos dengan harga yang cukup terjangkau, ya di sini saja. Ini kos-kosan namanya apa Pak De? Nama anaknya mungkin? Satya. Oke. Nah, ada telepon jenengan Pak De ya. Jenengan angkat mawon. Kesini aja bro. Oke. Nah, ini adalah kamar saya yang tak tempatin. Rokoknya. Ini kasurnya pun empuk. Nah, bagus sekali ya lur ya. Di sini sudah ada TV-nya. Terus tentunya ber-AC. Jadi rasanya mak tercep-tercep pinu. Silakan aja yang pengen ngekos. Ini masih ada beberapa unit ya. Lumayan lah ya, ini per bulan cuma Rp900.000, kontaknya sudah ada di sini gitu ya lor ya. Silahkan aja, ini dekat terminal Desa Sidoarjo, dukuh cengkok. Iya, dukuh cengkok, aku masih lali. Wah, 5x5 ini ada yang lebih luas ya, ada yang lebih luas di sana-sana. Tadi saya sudah ngecek, tapi apapun itu yang terpenting adalah nyaman gitu ya lor ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.